Sementara itu, pemirsa KJRI Kucing distribusikan daging kurban ke depo imigrasen Semunca. Dan kurang lebih 1.000 tusuk sate yang diberikan kepada warga negara Indonesia di tahanan imigrasen Semunca Serian. Idul Adha 1445 Hijriah KJRI Kucing menyalurkan daging kurban untuk WNI dan pekerja migran Indonesia yang sedang menunggu proses pemulangan ke tanah air di depo imigrasen Semunca Serian. Konjen RI Kucing Raden Sigit Wicaksono mengatakan Hari Raya Idul Adha merupakan momen yang tepat untuk saling berbagi, terlebih banyak WNI atau PMI yang tidak bisa merayakan Idul Adha karena berada dalam tahanan. Karena itu KJRI Kucing memberikan daging kurban sebanyak 1.000 tusuk sate yang sudah masak. Pemberian daging kurban ini juga atas izin dari pihak depo imigrasen. Diharapkan kerjasama ini bisa terus berjalan dengan baik ke depannya. Hari ini atas kesediaan pihak depo Semunca, kita memberikan daging kurban yang sudah dalam kondisi dimasak, ya, siap makan. Nah, itu berupa 1.000 tusuk sate. Timbalan Komandan Depo Imigrasen Semunca Nuron mengucapkan terima kasih atas perhatian KJRI Kucing terhadap depo di mana WNI atau PMI yang bersiap menunggu proses pemulangan. Kerjasama antara KJRI dan Depo Imigrasen diharapkan terus terjalin dengan baik dalam menangani PMI bermasalah. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Konjen dan Konsulat Jenderal Indonesia karena sudi memberi sumbangan untuk Idul Adha pada kali ini. Konjen RI Kucing Raden Sigit Wicaksono juga mengatakan semua pihak depo imigrasen Semunca sangat baik, begitu juga dengan WNI atau PMI terlihat begitu menikmati hidangan sate yang diserahkan KJRI Kucing bertepatan dengan Idul Adha. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.